tambah kita nggak buru-buru ya di sini ya. Langsung masih dihibur oleh Mas Reli. Ya. Luar biasa. Selamat malam pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada dan selamat malam juga teman-teman saya dari Universitas Indonesia yang sudah hadir di studio Kompas TV. Ya. Senang malam hari ini saya Denta Mira Kusuma didampingi seperti biasa dua rekan saya yang cantik, Kamidia Radisti dan juga Tara The Tuars dalam 3 in 1. Gali informasi, jadikan inspirasi. Oh, sudah apa? Mereka udah sangat hafal di luar kepala. Dan malam hari ini pasti seperti biasa kita akan berbincang akrab, tapi kali ini dengan salah satu tokoh yang bawa perubahan pada PT Kereta Api Indonesia. Iya, betul dulu sekali. Dulu tuh saya kalau mau naik kereta saya ragu loh. Apa takut sih yang bikin ragu dulu? Gak tahu, gak kebayang aja kayaknya tuh. Kayaknya gak enak aja gitu, kayak gak nyaman. Tapi kayaknya gitu sekarang saya suka. Oh gitu ya. Nah, biasanya nih anak-anak UI ini akrab dengan kereta. Makanya disebut angker, anak kereta, ya gak? Nah kalau gitu kita akan ketemu dengan bosnya kereta nih. Dan langsung kita sambut Pak Ignatius Jonan. Selamat malam. Ini Bapak. Bosnya angker ya. Selamat bosnya malam. Angker. Tapi tidak angker. Selamat malam. Apa kabar Pak? Baik. Kita tos dulu Pak, biar akar. Oh. Nah pemirsa sebelum kita bincang-bincang hangat dengan Pak Jonan, kita simak dulu yang satu ini. Berwatak tegas dan berani berinovasi, itulah Ignatius Jonan. Awalnya Jonan ragu saat datang mengawaki perusahaan PT KAI. Apalagi sebelumnya ia menduduki jabatan tinggi di bidang perbankan yang sama sekali tak ada urusannya dengan transportasi. Bukan Jonan kalau tidak berani mengambil keputusan penting. Termasuk saat memutuskan bergabung dengan PT KAI dan membuktikan mampu menangani problem-problem genting. Dengan tangan dingin, Jonan membawa perubahan yang signifikan. Sejak saat itu, stasiun mulai berbenah menjadi lebih nyaman dan ramah layanan. Jonan berusaha keras mengubah kultur. Dari KAI yang karut-marut menjadi perusahaan layanan publik seperti mimpi sang komandan Sepur. Yes, sang komandan Sepur. Ting-tung gitu ya. Nah, itu yang gak pernah berubah itu ya. Kalau di stasiun ya. Pak, terakhir yang saya ingat dari Pak Jonan adalah foto tidur di kereta. Itu heboh sekali loh Pak fotonya. Saya malah nggak ingat itu. Baru tanggal 4 Agustus Pak. Kayaknya sering tidurnya di kereta maksudnya. Oh gitu ya, jadi nggak ingat ya momen yang seringnya. Oh itu yang foto di medsos ya. Itu kayaknya masa waktu lagi zaman mudik ya, arus mudik ya Pak ya. Iya. 15 hari keliling. Iya. Iya. Itu apa Pak, semangat yang ingin Bapak sebarkan, apakah memang Bapak, ah udah memang harus saya lebih sering di lapangan untuk memantau bagaimana arus mudik bisa berjalan dengan baik, apa memang seperti itu Pak? Ini ya, kalau operasi lebaran itu untuk kami ini operasi yang sangat besar. Karena secara keseluruhan itu jumlah penumpangnya dibanding hari biasa itu bisa naik hampir 2 kali lipat. Jadi ya bagi tugas aja gitu ya, jadi bagi tugas termasuk saya. Itu yang mengatur jadwalnya juga bukan saya. Kalau operasi lebaran itu yang mengatur adalah direktur operasi. Okay. Jadi saya ikut aja. Yang tanda tangan saya. Ya, penugasan jadwal itu seluruhnya saya. Tapi sampai 15 hari enggak pulang ke rumah tapi, gitu. Oh, katanya. Semua. Oh, semuanya. Kalau iya, jadi kalau kebanyakan yang senior di kereta api itu enggak ada liburnya. Oke. Gitu. Seperti banyak kalau rekan direksi saya semua enggak ada libur. Itu dari tahun Bapak aja, apa dari dulu memang sudah ada budaya seperti itu Pak? Setahu saya, kalau budaya untuk piket di operasi lebaran itu ya dari zaman dulu. Hanya menurut saya intensitasnya saja. Ya. Kalau saya ini memimpin operasi lebaran ini 6 kali sudah. Sudah 6 kali. Iya. Mungkin dari semua direktur utama kereta api, atau yang setara sejak zaman Insinyur Juanda sampai sekarang mungkin yang bisa, yang bukan yang bisa ya, yang dapat tugas 6 kali itu cuma saya. Iya. Biasanya 2-3 kali. Hah? Memang betah. Atau dibetah-betahin Pak? Ditugasi seperti itu Pak. Ditugasin apa? Ditugasi keliling langsung turun. Oh iya, ya, itu wajib ya saya kira ya. Oh, jadi Bapak gak bisa mudik dong Pak? Enggak mudik. 28.000 rekan saya juga enggak ada yang 28.000. Enggak ada yang anu, enggak ada yang mudik. Enggak ada yang mudik sama sekali. Jadi itu ya ini konsekuensi kalau bekerja di transportasi
itu waktu hari besar atau hari Sabtu Minggu malah nggak bisa libur. Pada saat foto itu kemudian keluar, reaksi foto Bapak mana? Bagaimana? Foto yang Bapak lagi tidur tuh Pak. Ini Pak, kita keluarin fotonya Pak, enak banget. Kayaknya memang udah capek. Udah ngantuk banget. Pas Bapak tahu foto itu keluar jadi heboh, reaksi Bapak bagaimana Pak? Biasa aja. Ini waktu kemana sih Pak? Ini, atau lagi sidak kemana waktu itu? Waktu itu saya kena piket di Jawa Timur. Ini saya naik kereta penataran dari Malang ke Surabaya. Saya kembali dari Malang mau ke Surabaya. Saya kira waktu saya tidur itu mulai lepas stasiun Lawang. Stasiun Lawang, bangun itu saya sudah sampai stasiun Sidoarjo kira-kira. Satu jam lah kira-kira. Saya udah pesan sama rekan saya, jangan difoto loh. Yang foto siapa? Kalau menurut info itu yang foto Pak Agus Pambagio, Pak. Ya. Pengamat kebijakan publik apa-apa gitu ya. Dan Bapak memang gak apa-apa ya, setelah tahu kalau foto ini beredar ya sudahlah gak apa-apa, orang namanya juga lagi kerja, ngantuk, lelah. Saya juga gak peduli itu. Tapi selama Bapak ikutan ya perjalanan kereta, apa yang Bapak temuin? Ada hal-hal menarik apa yang Bapak temuin? Kalau yang menarik sekarang itu, kebanyakan itu adalah penumpang yang calon penumpangnya yang menggunakan memiliki tiket, tapi identitasnya itu tidak sama dengan nama yang di tiket. Masih sering pakai gitu. Padahal kan itu sudah diberlakukan ya, satu nama satu tiket itu udah. Bukan sering ya. Mungkin ya. Kan ini kami ngangkut itu 5 juta ya, sekitar 5 juta penumpang. Ya kalau 1000 sih enggak ada. Kira-kira ya mungkin ya di bawah 200 lah. Tapi kalau 200 dibanding 5 juta kan kecil sekali. Kadang itu atau menggunakan identitas palsu atau aspal. Kalau masih banyak yang marah-marah nggak pakai gitu? Kalau sudah di dalam kereta bagaimana Pak? Kalau sudah di dalam kereta kalau di kena sampling periksa oleh kondektur diturunkan. Diturunkan. Terus pertanyaannya begini, diturunkan di mana? Ya di stasiun terdekat. Di stasiun. Keretanya juga berhenti. Tapi biasanya juga diturunkan itu kondekturnya akan mencari stasiun yang di mana sangat kecil dan tidak ada alat transportasi umum. Sengaja dibuat seperti itu biar jera juga berarti. Ya bukan sengaja, ya memang biasanya stasiun terdekatnya itu kalau setelah stasiun besar ya stasiun kecil. Jadi itu jawabannya. Coba nanti kita akan ngobrolin lagi soal inovasi ya nggak sih? Inovasi apa saja yang sudah perubahan dihadirkan. PT Kereta Api sejak dipegang oleh Pak Ignatius Jonan itu seperti apa? Kita lihat setelah yang satu ini, tetap di 3-in-1. Kalau kami dulu perubahan yang pertama dilakukan Pak Jonan adalah pembersihan dari toilet. Kenapa toilet duluan Pak?